9 memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran kantor Samsat yang berada di wilayah Bandung Raya dalam memberikan pelayanan yang prima, mulai dari jasa pelayanan, pengesahan STNK 1 tahun, ganti STNK 5 tahun, bea balik nama, BBN 1 wilayah, dan ganti warna. Di mana kesemuanya itu mengacu pada persyaratan sertifikat ISO 9001:2000 serta pada perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan pelayanan, kantor Samsat Bandung Raya memiliki janji layanan pasti. Pasti waktu, pasti harga, pasti kualitas, pasti transparansi, serta pasti non-diskriminasi. Sedangkan dalam etika layanan, memiliki moto ramah, rapi, aman, memuaskan, amanah, dan humanis. Dalam pelayanan pengesahan STNK 1 tahun, prosedur dan mekanismenya sebagai berikut. Warga masyarakat atau wajib pajak datang ke kantor Samsat. Setelah tiba, langsung menuju tempat informasi guna memperoleh penjelasan tentang persyaratan yang harus dilengkapi. Pada perpanjangan STNK tiap tahun, wajib pajak harus membawa persyaratan seperti untuk perorangan, STNK asli, notis pajak asli, kartu identitas berupa KTP, SIM, paspor yang masih berlaku dan sesuai dengan STNK. Selanjutnya, wajib pajak mengisi formulir yang telah disediakan. Kemudian, ke tempat pendaftaran guna penyerahan formulir serta persyaratan dan diberi nomor antrian oleh petugas. Setelah mendapat nomor antrian, wajib pajak menunggu panggilan di ruang tunggu yang telah disediakan. Kemudian, petugas loket pembayaran memanggil wajib pajak guna melakukan pembayaran yang sesuai dengan nilai uang yang tertera dalam notis pajak. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak mendatangi loket penyerahan untuk menerima STNK. Proses perpanjangan ini tidak memerlukan waktu yang lama, hanya dengan waktu 3 menit sampai 5 menit, wajib pajak sudah dapat membawa pulang STNK dan notis pajak yang sudah disahkan. Pelayanan drive-thru. Di wilayah Bandung Raya yang meliputi kantor Samsat Bandung Timur, Bandung Barat, dan kantor Samsat Bandung Tengah telah memberikan pelayanan prima yang berjalan secara online sistem. Khusus di kantor Samsat Bandung Timur telah dibuka layanan STNK secara cepat atau drive-thru. Di bidang pelayanan registrasi dan identifikasi, khususnya kantor Samsat Bandung Timur telah membuka layanan drive-thru atau layanan cepat dengan membawa persyaratan STNK asli, KTP asli, dan BPKB asli tanpa Anda harus turun dari kendaraan. Dalam waktu 5 menit, Anda telah selesai memperpanjang STNK. Pelayanan drive-thru di kantor Samsat Bandung Timur hanya berlaku untuk pembayaran dan perpanjangan pajak tahunan saja. Dalam satu hari, rata-rata wajib pajak yang datang ke pelayanan drive-thru ini sekitar 60 hingga 70 orang. Adapun mekanisme pelayanan drive-thru di kantor Samsat Bandung Timur sebagai berikut. Warga masyarakat atau wajib pajak datang ke tempat pelayanan drive-thru yang berlokasi di kantor Samsat Bandung Timur harus membawa kendaraan
yang akan diperpanjang. Membawa pula berkas-berkas berupa STNK asli, BPKB asli, serta tanda pengenal seperti KTP, SIM, atau paspor sesuai dengan nama yang tercantum di STNK. Selanjutnya, wajib pajak menyerahkan berkas dokumen kepada petugas di loket penerimaan berkas. Setelah diteliti dan berkas dinyatakan lengkap, wajib pajak bergerak menuju tempat pembayaran guna melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Sesudah melakukan pembayaran, wajib pajak menerima STNK yang diperpanjang berikut berkas-berkas lainnya. Tidak lebih dari 5 menit, wajib pajak sudah dapat membayar pajak di kantor Samsat Bandung Timur secara cepat, tepat, dan profesional. Pelayanan buku pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Buku pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB merupakan surat penting yang rawan untuk dijadikan objek pencurian dan pemalsuan. Dalam membantu mengatasi masalah tersebut, Ditlantas Polda Jawa Barat telah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menggunakan sistem komputerisasi pada penerbitan buku pemilikan kendaraan bermotor. Pelayanan SMS 3977. Pelayanan lain yang terdapat di kantor Samsat Bandung Raya telah dibuka layanan SMS untuk pengecekan kendaraan bermotor yang berada di Bandung Barat, Bandung Tengah, dan Bandung Timur dengan cara ketik Polda JBR spasi nomor polisi yang dikehendaki dan dikirim ke nomor 3977. Layanan SMS ini berlaku untuk semua operator. Sesuai kebijakan mutu, manajemen dan staf kantor Samsat Bandung Timur siap melayani wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Jaminan legalitas dokumentasi kendaraan bermotor serta rasa aman yang mengarah kepada kepuasan wajib pajak selalu berinovasi dan berbenah diri dalam memberikan pelayanan serta perbaikan secara berkesinambungan. Pelayanan polisi pariwisata. Dunia kepariwisataan di tanah air tumbuh dengan pesat, namun pengamanan terhadap objek-objek wisata maupun keselamatan wisatawan acap kali kurang mendapat perhatian. Dalam kaitan itu, Polda Jawa Barat telah menambah bentuk pelayanan secara khusus dalam wujud polisi pariwisata. Tugas dan fungsi dari polisi pariwisata yakni mengawasi dan mengamankan objek-objek vital yang banyak dikunjungi wisatawan seperti objek wisata belanja, wisata kuliner, dan objek wisata alam. Pelayanan email dan website Polda Jawa Barat. Ditlantas Polda Jawa Barat dalam rangka menyebarluaskan informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat menyediakan sarana website Polda Jawa Barat dengan alamat www.lodaya.web.id serta layanan email dir_ltspldjbr@lodaya.web.id. Sedangkan untuk layanan pengaduan ke Polda Jawa Barat, masyarakat dapat menyampaikan melalui SMS ke nomor
0227083 1974. Demikian gambaran singkat pelayanan dan upaya peningkatan kinerja Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Semoga tugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang dibebankan mendapat dukungan dari semua pihak demi tercapainya upaya supremasi hukum dalam ruang lingkup tertib berlalu lintas.